Dia coba yang kipas kali ya. Kipas kamu juga. Ada switch ya? Ada apa? Jadi petang ini kita ada scrim daripada Sikui Gathering PUBG scrim. Kita ada 6-5 tim untuk map kita yang pertama ini. Ini adalah penerbangan kita yang pertama dari bahagian atas map kita, iaitu di kawasan Kemishki. Kita akan terbang menuju ke Primos. Daripada bahagian utara kita akan menuju ke bahagian selatan kita. Untuk map kita yang pertama, kita hanya ada 5 tim, yang mana kesemuanya adalah daripada Sikui Gaming. Kita ada Sikui XOP, kita ada Sikui Gang, kita ada Sikui Meat, kita ada Sikui MX, dan juga kita ada dua wakil daripada Pit Stop. Penaja kita ada Pit Stop 1 dan juga Pit Stop 2. Untuk map kita yang pertama, kita akan bermain sebanyak 5 map pada petang ini. Dan itu dia, beberapa tim sudah turun sekarang ini. Sudah lipat daripada pemain Sikui Gang, sudah kita lihatkan berada betul-betul di sebelah bawah kanan mereka ini saja. Mereka melintas saja begitu saja. Dan di hadapan mereka pula akan ada pemain dari Sikui Eklopi. Nampaknya mereka mungkin akan berjumpa sebentar saja lagi. Dilihat sudah di situ, adakah mereka akan dispray kerana mereka berada di dalam kendaraan yang sama. Itu dah, tembakan akan dilepaskan kepada pemain dari Pit Stop 1. Fikah fix pecah, nyawanya betul-betul rendah sekarang ini. Mereka cuba melarikan diri. Itu hanyalah tembakan amaran daripada pemain Siko XOP. Jangan datang ke sini. Jadi mereka akan beralih. Tetapi kedatangan mereka kali ini datang lagi kepada Siko Gang yang berada di depan itu saja. Orang pemain daripada Pixop 1, nyawa mereka sudah ping di situ. Wasabi hampir-hampir saja untuk jatuhkan dengan tembakan luar. Oh, itu dah pengait. Dapat satu orang. Wasabi juga akan dijatuhkan. Dua orang pemain saja sekarang ini untuk Pixop yang tinggal. Mereka lari daripada Sikui XOP, tetapi mereka akan berjumpa pula dengan Sikui Gang yang mana sudah duduk di dalam rumah itu daripada tadi. Sekarang ini melihat kepada Kimbab, Asagun Gun, ada M4 40 bulat di tangan. Lakukan spray tetapi belum lagi dapat apa-apa damage. Hanya ada dapat 10% damage ke atas Kimbab. Rakan-rakannya masih lagi dalam keadaan knock. Wasabi cuba untuk diangkat kembali. VIP berjaya untuk diangkat. Kimbab dilihat di situ tetapi belum lagi mendapatkan apa-apa. Tapping-tapping daripada Gun-Gun sekarang ini. Kimbab lebih daripada separuh nyawa telah dikurangkan. Merah di situ akan menjadi third party. Mereka pasti sudah dengar bunyi tembakan yang telah terjadi di antara dua tim ini. Tapi mereka masih lagi berada di compound sama. Dan itu dah, circle kita sudah mula menutup. Kita akan bermain di bahagian bawah sedikit. Tapi kita problemnya, bola akan dijatuhkan. Asagun Gun juga akan dijatuhkan. Hanya tinggal Kimbab dan juga Moody. Hanya tinggal Moody sekarang ini untuk pemain daripada Sikui Gang. Sikui Gang hanya tinggal Moody saja. Tetapi akan cuba mendapatkan kembali rakan beliau ini, iaitu pengait. Tetapi di bahagian bawah juga akan berlakunya pertempuran. Kita akan cuba lihat sebentar. Mid dan juga Gang ataupun XOP sudah berjumpa. Caps Mid dijatuhkan. Mid Zen juga telah dihabiskan. Satu kill point didapatkan oleh mereka tadi. Hanya tinggal Zoro dan juga Sumboy yang tinggal. Di manakah mereka? Sumboy di dalam compound ini. Dia cuba untuk heal up secepat yang mungkin. Cuba untuk mendapatkan kembali rakannya yang tengah knock. Tapi belum lagi habiskan. Caps masih lagi cuba meminta pertolongan sekarang ini. Tembakan Mario akan dijatuhkan oleh mate Sumboy. Rolex juga nyawanya betul-betul rendah sekarang ini. Akan cuba untuk heal up secepat yang mungkin. Grenade mungkin akan didapatkan. Tapi balingan grenade daripada mate akan pecah base juga helmetnya. Akan didapatkan Rolex. Dia dapat peluang sebenarnya tadi untuk menghabiskan pemain Cap. Tetapi dia bermain-main. Dia agak trolling itu menyebabkan dia pula akan didapatkan. Rolex mungkin akan didapatkan sebagai confirm kill. Hanya tinggal Damit dan juga kill OP sahaja. Damit jaya untuk mengangkat kembali. Tembakan menggunakan M2849 sekarang ini.
akan lebih serius kali ini kerana satu orang daripada rakan mereka baru jadi keluar. Sumboy akan dijatuhkan oleh Mario di situ. Mario dapat satu. Mario cuba menghabiskan terus Sumboy. Dua orang pemain daripada suku ini rata di dapur keluar itu. Rata kah? Rata. Pemain daripada Mid di tempat kelima di tangan pemain daripada XOP sudah datang di tempat. Tapi kenapa mereka berhenti di tempat kawasan yang open? Damit boleh saja melihat kedudukan mereka sekarang. Kita lihat dari pandangan Damit. Damit sudah diketahui. Dilihat di situ Damit keluar daripada itu. Oh, itu tembakan. Jangan hampir menjaga untuk jatuhkan. Tetapi Wasabi akan dijatuhkan oleh Damit di situ. Ah, Damit lagi pantas refleks yang dilakukan. Balingan grenade ke bagian hadapan cuba untuk mendapatkan tim-tim yang berada depan ini. Dia pemain daripada Sikui Gang hanya dikasih saja. Mereka melihat saja perlawanan yang sedang berlangsung di sini. Dua orang sebenarnya telah dijatuhkan untuk pick. Sudah M249 sekarang. Cuba untuk membuat rusuhan. Damit dapat satu. Adakah Damit berjaya untuk datang? Rata pit stop satu. Sekali lagi pemain daripada Siko XOP dapat satu tim. 8 kill point mereka dapatkan. Najo ini masalahnya, Najo mungkin tidak akan berjaya untuk diangkat. Mario melakukan spray pengait dapat untuk dijatuhkan oleh Mario dengan menggunakan M24 sebentar tadi. Dapat satu jatuhan mudah saja. Mengait terus dihabiskan oleh Mario. 10 kill point untuk pemain daripada XOP ini. Mereka masih lagi mencari di manakah lagi saki-baki pemain daripada Sikoi Gang. Akan balas menggunakan Kar seperti dengarkan. Tapi Manoban dengan Uzi Mudi berjaya mendapatkan ledak Manoban MX di situ. Gerakannya ini. Tetapi kalau kita lihat pemain Manoban MX terjatuh lagi sekali. Lacey nyawanya betul-betul rendah. Memang betul-betul rendah. Itu dah rata. Pemain daripada MX di tempat ketiga. Sekarang ini tinggal dua tim saja. Mudi lawan tiga orang pemain daripada Siko XOP. Apakah dia untuk melakukan apa-apa clutch? Kerana sekarang ini tiga orang ini akan cuba mendapatkan tempat di mana Mudi tengah menunggu duduk di situ. Apakah dia melakukan rata chicken dinner untuk Siko XOP dengan Mui memang banyak. 13 kill point mereka dapatkan sebentar tadi. Sekarang ini kita akan beralih pula kepada map kita yang kedua, iaitu di Miramar. Kita akan saksikan siapakah yang akan mendapatkan chicken dinner untuk map kita yang kedua ini. Dah tembakan kita dengarkan daripada sekuit XOP. Mereka menembak kepada kompaun yang telah diduduki oleh MX sekarang ini. Adakah XOP akan cuba mendapatkan kompaun ini ataupun tidak? Kita akan tunggu sebentar. Najo melihat kepada Mario. Akan prone tetapi dia prone di kawasan yang betul-betul open sekarang ini. Damage akan dijatuhkan oleh Damit OP di situ. Dijatuhkan. Sekarang ini akan cuba untuk didapatkan sebagai confirm kill. Perlawanan dia antara pemain XOP dan juga pemain pada Sikui MX. Hanya tinggal 3 orang saja untuk pemain pada Sikui MX. Lihat Najo tembak kepada Damit tetapi tidak kena. Lihat sekarang ini tembakan demi tembakan tidak berjaya untuk mendapatkan Damit di sini. Oh, Najo yang akan dijatuhkan. Damit lagi pantas refleksnya untuk mendapatkan kepala Najo, menyebabkan Najo dijatuhkan. Lacey dan juga Manoban masih lagi berdiri tetapi mereka hanya mampu bertahan sekarang ini. Lacey pula akan dijatuhkan. Hanya tinggal Manoban saja yang masih lagi berdiri. Mungkin mereka akan dikeluarkan untuk pemain pada Sikui MX ini. Manoban hanya satu biji peluru saja akan meratakan pemain-pemain ini. Dan Manoban sudah rata. MX sekali lagi di tangan XOP. XOP dapat 8 kill. Mario AWM itu memang menjadi dapat sekali lagi. Arjim memang dijatuhkan terus demi jatuhan dan itulah pergerakan sekarang akan dilakukan oleh pemain pada Sikui Mid. Mereka akan mungkin merusuh terus sahaja ke bahagian hadapan. Mid Caps yang memulakan perjalanan ini. Mereka fokus pada XOP. Sebenarnya di sebelah kiri mereka masih lagi ada squad, iaitu Sikui Gang yang berada di dalam kompaun itu. Sangat berisiko sahaja kedudukan Caps sekarang ini. Dia tak perasan. Itulah tembakan daripada Sikui. Sikui Gang daripada kawasan kompaun itu akan melepaskan bom asap sekarang. Tetapi mampukah mereka untuk bertahan? Big Gaps akan cuba untuk membuka lagi vision mereka. Dia akan bergerak menuju ke kanan mereka sekarang ini. Akan membuka sedikit luar dan Sumboy nyawanya akan rendah di situ. Hampir-hampir berjaya untuk jatuhkan Sumboy. Itulah Rolex yang akan menjatuhkan Sumboy. Terus cuba untuk didapatkan sebagai confirm kill ke atas Sumboy daripada Mid ini. Drop akan turun di hadapan pemain Sikui Gang. Tetapi Sikui Gang perlu keluar. Sumboy didapatkan oleh Bull.
Bull dapat KS pemain daripada XOP. Dapat melakukan KS kepada pemain XOP. Sudah, Sikui Gang perlu keluar daripada tempat itu sekarang ini. Mereka perlu bergerak masuk ke dalam circle. Masalahnya ada dua tim yang sedang melihat ke arah mereka. Body akan dijatuhkan oleh Zone. Kimbap juga akan dijatuhkan oleh Zone. Tembakan sekarang ini dilepaskan oleh pemain daripada mid. Tapi tiga orang daripada XOP akan mula untuk melakukan rusuhan. Mereka akan cuba mendapatkan kill point sebanyak-banyak yang boleh. Mid akan dilihat. Next yang akan dijatuhkan. Dan Gap akan dijatuhkan juga. Tinggal satu orang saja, yaitu Zen dan Winamina Chicken Dina. Kali yang kedua untuk XOP dengan 11 kill point kali ini. Mereka dapat 1 kill point lebih. Rolex dan juga Mario. Mereka dapat satu kereta apa, kereta lipas eh. Kita panggil kereta lipas eh. 14, sebentar lagi kita akan masuk ke minit ke-15. Circle kita akan mula menutup sebentar selagi. Dan pemain daripada Pit Stop 2 akan mengambil kawasan castle kali ini. Tetapi dampaknya akan berjumpa kali ini pemain daripada Secret MX akan berjumpa dengan pemain daripada X-Mid yang sudah berada di dalam hadapan ini. Seorang pemain daripada Mid dicederakan teruk di situ. Lebih separuh jaman telah dikurangkan dengan palingan grenade itu tadi. Dua orang berada di sebelah kiri ini cuba untuk membaling api-api ke bahagian kompon telah diduduki oleh pemain daripada Secret MX ini. Palingan tidak mengenai, tetapi api-api itu betul tepat ke atas Manoban sebenarnya. Tetapi Manoban sempat untuk merundur. Dia betul-betul di kawasan api-api yang telah dibaling oleh pemain daripada Zen. Mid itu tadi tembakan akan dilepaskan. Mid hampir-hampir dijatuhkan seorang pemain mereka kali ini. Adakah Mid mampu untuk merampas tempat ini? Kerana sekarang ini Najo dan juga Dame akan mula turun ke bahagian bawah. Mereka akan membahagikan dua atas dua bawah. Satu orang dijatuhkan, tetapi Zen Mid nyawanya juga rendah. Dame juga nyawanya betul-betul rendah sekarang ini. Sebiji turut akan dijatuhkan beliau. Tapi Najo masih lagi menekam upaya di bayangan atas. Najo juga mendapat sedikit damage. Dan Cap akan mulakan pergerakan masuk ke dalam kompon. Najo akan dijatuhkan oleh api-api yang telah dipalingkan oleh Zen. Dua orang pemain daripada Sikoi MX akan dijatuhkan. Hanya tinggal seorang pemain yang masih lagi berdiri teguh, yaitu Lexi. Ada Thompson di tangannya, tetapi ke kiri sekarang cuma untuk mencari di manakah kedudukan pemain daripada MX Lexi. Satu orang telah dijatuhkan oleh Lexi, tetapi Lexi juga akan dijatuhkan. Dame yang tinggal, yang mana Dame rata pemain daripada MX di tangan Mid. 4 kill point didapatkan oleh Mid. Kereta kebal lipas itu akan menembak kepada Mario. Mario akan dijatuhkan sebentar lagi. Tembakan kepada Mario, berjaya untuk dijatuhkan Mario oleh S Gun Gun. S Gun Gun ataupun S Gun Gun dijatuhkan, tetapi Damien OP dapat VIP dengan tembakan AWM sebentar tadi. S Gun Gun akan merusuh ke mana hadapan, tetapi berisiko besar sekarang. Masih lagi ada 3 orang pemain daripada XOP yang masih lagi berdiri. S Gun Gun akan berada, dia menunggu saja saat yang sesuai untuk melepaskan tembakan. Dia boleh saja sebenarnya melepaskan sebiji grenade ke bagian hadapan, tetapi tembakan daripada pemain-pemain XOP akan keluar dan rata pemain Pit Stop di tempat ke 5 di tangan XOP mereka. Tapi pergerakan daripada mereka mungkin akan dilihat oleh pemain-pemain daripada Secret X-Mid yang menggunakan kenderaan ini. Mereka akan mungkin dijumpa. Okay, run. Here we go again. Tidak akan berlawan di kawasan yang open sekarang. Mereka akan memilih di tempat yang terbaik, tetapi why are you running? Why are you running? Cap akan dilihat, perlawanan akan dicetuskan. Bye, have a great time. Oh, itu dah. Pengejaran menggunakan kenderaan sebentar tadi oleh Mario. Memang betul-betul berani pemain daripada XOP ini. Mereka mencabar pemain-pemain lain dengan menggunakan kenderaan. Menjadi polis itu cuma untuk mengejar pemain-pemain lain. Mario akan kembali regroup, tapi mereka akan melihat kepada pemain daripada Pit Stop 2 yang berada di bahagian atas bukit itu. Kelibat-kelibat pemain Pit Stop 2 akan mula dilihat. Mario, skor 4 M4 sekarang ini di tangannya. DM-nya itu memang betul-betul sakit. Wasabi pula akan dijatuhkan. Dua orang pemain daripada Pit Stop 2 akan dijatuhkan dengan AWM. Damit OP sebentar tadi hanya meninggalkan Man sahaja sekarang ini yang masih lagi duduk di dalam luar zone itu.
Serangan sekarang ini akan dilakukan oleh Rolex, tetapi Damit masih lagi akan menjaga dari jarak jauh. Sonic sudah dimakan oleh Zone. Wasabi juga akan dimakan oleh Zone. 4 kill point untuk pemain daripada XOP, tetapi itu dia. Man akan dikeluarkan terus di tempat keempat oleh pemain daripada XOP. Pergerakan dan jarak dekat sekarang ini bersama dengan Mid. Mid akan dibantu ketembakan sekarang ini. Dapat satu. Zen akan ditentukan. Cuba untuk dihabiskan terus. Pemain daripada Sikui Gang masih lagi berada di bagian atas. Samboy juga akan dijatuhkan dengan mudah saja meninggalkan Caps yang berada di bagian atas. Tapi Mario akan dijatuhkan. Rolex yang tinggal. Gil akan mendapatkan itu rata. Pemain daripada Mip di tempat ketiga daripada Sikui Gang ini. Tetapi Mario akan datang dari sebelah kiri. Tidak akan dikesan oleh Moody. Moody tidak melihat di sebelah kirinya bahawa ada Mario yang sudah datang. Hanya tinggal satu orang sahaja lagi. Pemain daripada Sikui Gang, tetapi Rolex akan membuat rusuhan. Kimbab yang baru saja dibangunkan melan rata. Chicken dinner yang ketiga untuk pemain daripada Sikui XOP ini. Saksikan perlawanan sebentar lagi di dalam bootcamp kita. Dua tim sudah turun di kawasan ini, iaitu XOP akan dicabar oleh pemain daripada Pitstop 1. Ini mereka akan melihat ke bagian atas. Terdapatkan daripada Hamid akan menjatuhkan Wasabi di situ. Wasabi, kita tidak pasti adakah dia AFK ataupun dia memang tidak bersedia. Damit akan datang. Dilihat oleh VIP tembakan sekarang ini. Damit dijatuhkan oleh VIP. Dua orang pemain daripada Pitstop akan ditukar, tetapi VIP juga akan ditukar. Hanya meninggalkan Ace Gun-Gun sekarang ini yang berbaki untuk pemain daripada Pitstop 1. Mereka mungkin akan dikeluarkan di tempat kelima kalau mereka masih lagi berada di tempat ini. Tapi Ace Gun-Gun tidak ada tempat yang boleh digunakan untuknya melarikan diri daripada pemain-pemain XOP. Palingan Grenade hampir-hampir berjaya untuk mendapatkan player ini. Dapatkan sedikit kecederaan, dia akan dikepit tapi akan kelihatan rata. Pit stop satu di tangan XOP. A few moments later. Gil OP dijatuhkan oleh oleh Red Zone, saya rasakan tadi. Dijatuhkan oleh Red Zone boss. Malang sekali. Aduh. Memang auto gelak lah kawan-kawan dia boss. Memang akan di-troll sekejap sebelum diangkat. Terimalah tarian daripada Abang Mario kita. Encontre Pati Tuhan. Mario dan juga Rolex akan menjaga pergerakan daripada Mid, daripada MX sebenarnya. Najo akan ditembak, akan dispray begitu saja. Najo berjaya untuk dijatuhkan. Dari MX terus dimakan oleh Zone. Dimakan kepada Mario, dimakan malas tetapi tidak mengenai apa-apa damage kepada Manoban. So, Manoban masih lagi berada di luar circle. Akan dijaga oleh pemain daripada XOP ini. Pemain di hadapan ini betul-betul rendah. Dijatuhkan oleh Zone sekarang ini Damit. Dilihat tokoh kill cuba untuk didapatkan kepada Damit. Damit berjaya untuk didapatkan satu kill point untuk Mid sekarang. Keadaan yang betul-betul gawat sekarang ini untuk XOP. Seorang demi seorang pemain mereka dijatuhkan. Hanya meninggalkan seorang pemain saja yang masih lagi berdiri di bagian bawah itu. Tapi itu dia, Bull pula akan dijatuhkan. Pemain daripada Sikui Gang akan keluar. Akan dari mana Ruby akan dapat Zen terus dikeluarkan. Hanya tinggal Sungboy dan juga Caps yang berada di bagian bawah ini tadi. Itu tim saja yang berbaki. Kalau kita lihat pemain daripada XOP tinggal dua orang, tapi mereka akan mampu masih memberikan cara akan dilakukan. Rolex melihat kembali itu dah. Rolex akan ditekan. Hanya tinggal Mario lawan Sungboy, satu lawan satu. Tetapi pemain daripada Sikui Gang akan menunggu saja. Mario akan dilihat oleh pemain daripada Sikui Gang ini. Apakah Mario untuk mendapatkan pemain-pemain yang terakhir pada Mid? Karena ini Mid sebab bagian atas. Mario berjalan agak jauh dan rata. Kali ini XOP gagal untuk mendapatkan Chicken Dinner. Mereka keluarkan di tempat ketiga. Tak ada tiga orang pemain. Cuba untuk mendapatkan pemain-pemain daripada Mid yang berada di bagian bawah itu. Tembakan ke bagian atas. Berjaya satu, sebalas satu, dua. Kali ini Sungguh lawan Moody. Moody dengan mudah sudah melihat pemain daripada Mid. Keluarkan terus. Daripada VIP, tapi angle untuk mendapatkan tembakan itu agak kecil. Dan ini tembakan di kawasan yang betul-betul terbuka, tapi belum lagi mendapatkan apa-apa damage sekarang ini untuk VIP. Kawalan recoil agak
tak berterabur, tetapi tembakan itu tidak dapat apa-apa damage. Sekarang ini mereka akan mula untuk dikesan oleh kedua-dua tim ini. Tekasan tembakan kepada VIP. VIP nyawanya agak rendah dan dijatuhkan di situ. Dia terletup sendiri sebenarnya. Grenade yang dibaliknya sendiri telah terletak dan ditiram. Latup klub tempat daripada Manuban MX mengeluarkan terus pemain daripada Pinkstop 1 di tempat kelima. Perasaan sebenarnya kedatangan MX dari arah bukit belakang ini. Rupa yang terlihat laju MX akan ditekan oleh David Kuro. David malah terlukan ini. Ini juga akan ditekan beberapa pemain daripada suku MX. Mid sebenarnya telah dijatuhkan. Perlawanan tiga penjuru kali ini akan terjadi di antara Sikoi Gang, Sikoi Big dan juga Sikoi MX. Rolex hampir-hampir untuk dijatuhkan. Tembakan itu rata. Pemain daripada Sikoi Gang. XOP kali ini untuk map kita yang terakhir di Sikoi Gathering PUBG Scrambling. Mampukah dia untuk berlari dan rata chicken dinner untuk XOP. XOP dapat chicken. Perasaan anda memenangi skrim ini? Kamu pilih Michelle bila?